Coba lihat langsung di sini, Giant Cook dengan Scepter dan juga Burst. 556 juta. Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan. Semua kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue penasaran ya sama total output damage-nya dari Meljalgadnya milik Auto 27 ya, karena kalian bisa lihat sendiri cuy, ini BP Meljalgadnya sudah 35 juta ya. 35.664.571 ya, dengan total HP 25 juta, critical 84% cuy. Damage crit-nya 202%. Gue pengen lihat ya output damage itu bisa tembus berapa. Oke, Meljalgadnya gue seperti iniin ya. Terus kemudian ya pakai core-nya Goyor ya, ini dia ya. Gyoro sudah ada di sini. Kita gantiin si DK. Nah, ya ini yang ngasih HP. Nah, ini dia cuy ya. Udah bener ya. Core-nya udah bener, berarti butuh Esper ya. Butuh Esper. Entar Esper-nya siapa ya? Esper-nya kalau ada si Sky King cuy. Espernya Sky King. Aduh, tar dulu cuy, gue cari dulu Sky King-nya ya. Nah, ini dia ada Sky King. Kita masukin Sky King, cakep. Terus kemudian grappler-nya siapa yang bisa ningkatin HP ya? Yang bisa ningkatin HP itu Goketsu ya, Goketsu ya. Goketsu Watchdog Man cuy. Watchdog Man yang SSR atau limited. Nah, kayak begini cuy. Aduh. Ya gue pengen lihat outputnya ini bisa tembus berapa cu. Bisa tembus berapa. Oke, sabar. Kayak begini ya, Terus kemudian, ntar dulu cuy, apakah ada yang bisa menambahkan damage lagi cuy ya? Apakah ada yang bisa menambahkan damage lagi di sini? Ntar dulu cuy, siapa yang bisa nambahin damage ya? Karakter SR kayaknya ada yang bisa nambahin damage ya. Nah, ini dia Butterfly. Kayaknya Butterfly bisa cuy. Kayaknya Butterfly bisa. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu Butterfly ini apa sih. Ketika pertarungan, aduh, dot doang cuy. Dot doang, ya udahlah kita coba ini dulu ya. Kita coba seperti ini dulu timnya ya. Pakai core-nya si, ya apa ini? Core-nya si Gyoro ya, terus kemudian bawa Watchdog Man juga ya. Aduh, tapi begini cuy, ini begini ya. Bawa Watchdog Man, oke, okay. Press. Aduh, atau King ya. King. Nah, kayak begini cuy. Siap, kayak begini ya. Nah, seperti ini cuy. Kita bakal coba lihat ya berapa output damage yang bisa dihasilkan oleh Meljalgadnya milik ya. Milik Auto 27 cuy. Penasaran aing. Oke, ntar dulu kita coba cari dulu di sini. Ah, ini dia. Infamous, kita coba lihat Infamous. Ah, aduh, pakai core-nya si. Jangan pakai core-nya Geryu. Jangan pakai core Geryu cuy. Nah, ini dia nggak pakai core-nya Geryu ya. Nggak pakai core-nya Geryu cuy. Kita lihat yang di atas apakah pakai core-nya Geryu juga. Ini juga sama ya. Ah, ini bagus nih. Ini bagus nih. Kita coba lihat ya. Ntar dulu gue pilih-pilih lawan dulu cuy. Pilih-pilih lawan dulu. Nah, ini core-nya Geryu. Kenapa pada pakai core Geryu sih? Nah, ini nggak pakai core Geryu. Ini nggak pakai core-nya Geryu. Kita bakal coba ini saja cuy. Harusnya sih ini bisa ya. Bisa kita lihat ya total maksimal damage-nya berapa. Harusnya bisa. Nah, ini ada yang pakai tenacity, nggak usah ya. Kita iniin dulu ya. Apa namanya? Kita kurangin dulu lah tenacity-nya cuy. Awas aja jangan sampai mati cuy. Jangan sampai mati. Yes, nggak. Masih selamat cuy. Aduh, mana follow up lagi? Jangan dulu. Melja diem. Lupa. Aduh, Melja jangan. Aduh. Meljanya ulti. Tapi ini cruel. Cruelnya 113 juta, cuy. Cruelnya 113 juta. Oke. Cruelnya 113 juta. Oke, sekarang nyerang 5 karakter ya. Nyerang 5 karakter. Gue pengen lihat. Hayako Korose.
380 juta. Oke, siap. Ntar dulu. Lu penasaran sama 6 karakter, cuy. Ntar dulu, anjir. Ntar dulu, penasaran gue sama 6 karakter. Sorry, ntar gue balikin lagi. Ntar gue balikin lagi, cuy. Ntar gue balikin lagi. Cruel. Gue lepas dulu satu, biar nggak aktif, cuy. Biar nggak aktif. Jir. Damage. Buset, 300 juta damage. Wah, parah. Siap. Ntar dulu, cuy. Penasaran, aing. Penasaran, cuy. Penasaran, seriusan. Penasaran, cuy. Penasaran, kita samain seperti barusan ya. Kingnya ultimate, boleh lah. Kingnya ulti untuk kurangin tenacity-nya, cuy. Oke. Siap, kingnya udah ultimate. Kingnya ulti, terus kemudian Melja-nya. Melja-nya nih, lihat nih. Melja-nya bisa tembus berapa nih? Sabar, slow cuy. Biarin orang Cruel, biarin. Ini tadi kelima karakter 300 jutaan, cuy. Ini keenam karakter, kita lihat ya. Keenam karakter bisa tembus berapa? 1, 2, 3. Langsung aja ultra ultimate dari Mel Jaga Blitz Auto 27. Kita lihat ya, damage-nya berapa? 100 juta, 200, 300, 400 juta, cuy. 400 juta ya. Damage 400 juta. Oke, siap. 400 juta untuk damage-nya. Ntar dulu. Ada yang bisa ningkatin lagi nggak damage-nya ya? Penasaran gue selain siapa ya? Sky King. Aduh, tapi ini kan bukan extra damage ya. Siapa lagi yang bisa ningkatin, cuy? Oke, si Lord. My Lord ya, Chill Emperor. Terus kemudian Geryu Gansop ya. Sky King-nya kita buang kali ya. Sky King apa sih King kita buang, cuy? King lah ya. King kita buang. Jangan, cuy. Sky King kita buang. Kayak gini aja, cuy. Sky King-nya kita buang. Oke. Nih, anjir 400 juta, cuy. Penasaran aing. Nih bisa lebih nih harusnya, cuy. Harusnya ini bisa lebih, cuy. Gila, cuy. Gini amat, cuy. Ini musuhnya juga level 120, cuy. Bukan akun mati, cuy. Oke, biarin. Kita coba penasaran lagi, bos. Penasaran dia. Bisa tembus 500 juta nggak? Damage apa anjir segini? Gila. Oke, nggak apa-apa, biarkan. Ini lo pakai core-nya Drape Knight lo musuh, bukan pakai core Croco. Kalau pakai core Croco-nya mungkin 1M aja. Kalau pakai core Croco mungkin 1M, cuy. Apakah kita perlu mencari player Croco, cuy? Penasaran, cuy. Apakah kita perlu mencari core Croco, cuy? Oke, apa biarkan saja. Ageru, bapakmu. Ayo sini. Masih belum, cuy. Nah, ini dia. Ya, kita coba kasih ke tengah, cuy. Kita kasih ke tengah. Mechanical Arm Strike. Amami bor. Critical, cuy. Berapa? 2 doang yang kena ini ya. 2 doang yang kena shatternya, cuy. Cuma 2 doang yang kena shatternya. Tuh, Geryu Gansop aing enggak dapat, cuy. Oke, kita coba lihat langsung di sini. Gain Cook dengan shatter dan juga burst. 556 juta. 556 juta, cuy. 556 juta. Total 674 juta, cuy. Gila, agak penasaran ada enggak di sini ya player yang bapuk sekali. Ada enggak ya? Entar dulu, cuy. Masa gue nyari sampai bawah? Bodo amat ya, penasaran gue anjir. Tapi langsung mati, cuy. Enggak bisa, cuy. Entar dulu. Kita buat, aduh, udah langsung kerubah, cuy. Langsung kerubah ke pencet, cuy. Udahlah, tidak apa-apa, cuy. Sudah ya, yang penting kita udah lihat ya 500 juta lebih kayaknya bisa 1M anjir damage-nya, cuy. Damage bisa segitu, cuy. Udah gue balikin semula ya. Siap, udah balik semula. Cruel udah aktif, burst udah aktif ya.
Macem apa damage seperti itu, cuy? Macem apa damage seperti itu? Oke, kita lihat dulu. Untuk ininya, oh dia nggak kejar. Udah nggak butuh fragment, cuy. Kita coba lihat di sini untuk arena asosiasinya. Untuk arena asosiasinya, apakah rank 1? Harusnya sih rank 1, cuy. Harusnya sih rank 1, ya. Nggak mungkin tersentuh, cuy. Tidak mungkin tersentuh, ya. Oke, arena rank 1, ya. Ranking 2, Lord Chemos. Mantap, Lord Chemos, ya. Oke, ranking 2, auto 27 di sini, ya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, Neo Leon. Oh, cheat itu dari sini, ya. Chat ini dari sini, cuy. Gue baru tahu ternyata chat dari sini, ya. Oke lah teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam 500 juta.